Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ferry. Kali ini saya akan mereview C70 tahun 80 ini. Setelah kita pasang decknya, sudah kita lengkapi semua. Nah, kita lihat perbagiannya. Kondisi betul-betul mulus sekali dan catnya tidak ada habis-habisnya. Biasanya kan catnya habis, ini tidak, original dan masih tebal. Hampir dikatakan 99% perfect, tidak ada cacat sama sekali. Memiliki cat dan lain-lain, dan pernik-perniknya semua masih oke. Baut-bautnya semua masih oke semua, tidak ada bekas kropos sama sekali. Bawahnya juga masih bersih, betul-betul barang simpanan. Toolkit masih ada lengkap, ini juga masih bagus semua. Tutup lagi. Untuk ini juga masih keras, masih belum lecek karena sering dipakai. Ini tidak pernah dipakai yang bagian belakang. Stiker-stikernya masih asli semua. Ini tambahan biar tidak habis, catnya sudah sulit dilepas. Karet-karet semua masih bagus. Jagreknya juga masih oke standarnya. Deknya ini putihnya, ini dek putihnya masih lentur, tidak pecah-pecah dan mulus. Emblem Honda ini yang paling sulit dicari, yang di sayap ini masih originalnya. Tinggal nyetel penyempurnaan aja. Sudah kita bersihkan semua karburatornya, busi-busi, uli semua kita ganti. Sudah menyala dengan sempurna. Cuknya ini juga masih berfungsi. Ratingnya lampu sen juga masih nyala. Speedometernya masih jalan, lampu-lampu semua masih jalan, masih nyala semua. Lampu senja, ini lampu pendek, ini lampu jauh. Mungkin yang minat silakan. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ferry dari channel Jeep Club Surabaya. Kali ini saya akan mereview motor yang sangat-sangat legendaris di Indonesia dan populasinya juga sangat banyak. Tapi untuk sekarang kondisi seperti ini sudah sulit karena sudah termakan usia. Apalagi yang original, kalau yang bikinan atau restorasian mungkin masih banyak lah. Kondisi motor ini masih full original cat 100%. Low kilo bisa dikatakan nos lah, karena hampir 30 tahun hanya disimpan di kamar,
tidak dipakai. Kita lihat perbagiannya, mumpung masih dibuka decknya, habis kita hidupin. Untuk karburatornya masih original, outboardnya pun masih kuning semua, perkabelan juga masih rapi. Ini ada semua, masih bed stumbernya. Ya, untuk ke mesin ya kala-kala seperti ini karena usia, tapi overall baut-baut pun tidak pernah dibuka, tidak pernah kena kunci, masih oke semua. Stiker-stikernya juga masih asli, hanya dia sudah mulai kemakan usia. Untuk karetnya ini pun masih utuh, betul-betul utuh. Kunci juga masih dua, asli semua dan nomornya. Untuk lampu-lampu semua masih asli. Tutup-tutupnya ini, catnya ya mulai kalanya seperti ini karena umur, tapi overall mulus. Nah, untuk ban ini sudah saya ganti, yang aslinya saya simpan berikut baliknya sama tromolnya. Jadi ini saya belikan lagi biar bisa dipakai jalan. Untuk badge depan ini tidak ada yang jual yang orisinil, ada cat ngelupas sedikit ini aja. Untuk krom-kroman juga masih bagus. Lampu-lampu masih Stanley. Original semua Stanley. Stikernya juga masih asli. Untuk spionnya juga HM. Kilometernya terbaca 5.300. Untuk tombol-tombolnya juga masih oke. Ini karet pegangan gasnya juga masih oke semua. Untuk klem-klemnya juga, perkabelannya juga masih rapi sekali. Untuk jok juga masih ngedolf, belum kilat. Untuk balik joknya juga masih bagus, original, masih pelat. Karetnya juga masih lengkap, bukaannya juga masih kuning-kuning, OCP-nya masih bagus. Tutup tangki bensinnya juga bagus, hanya ini ada sedikit yang lepas, sama di sini bekas karetnya. Baut-baut semua original. Lampu belakang juga masih originalnya. Kalau tahun 79-80 sudah ada item-item ini, kalau sebelumnya tidak ada. Juga bedanya ada joknya seperti ini, joknya di sini. Untuk kelistrikan juga masih bagus, kiprok. Terus untuk flashernya juga masih asli semua. Aki ini lumayan sulit dicari, 6 volt seperti ini, ini masih aslinya. Ini kabel-kabelnya juga masih sangat rapi sekali. Sujud rem semua masih bagus. Pir-pirnya juga masih putih. Kabel starternya aja agak kalah sedikit di sini karena umur. Untuk kabel busi semua juga masih sangat bagus. Ini sirine flasher. Sirine untuk ratingnya masih bagus semua. Kita coba nyalakan. Suara masih halus. Nomornya pun waktu ikut kontes ini masih terpasang. Lampu-lampunya semua masih asli Stanley, masih bening sekali, tidak ada retak-retaknya sama sekali. Ganteng cash juga, tutup rantai juga mulus. Velg-velg asli semua. Untuk footstep
speknya pun juga masih mulus, bearnya juga masih kuning. Nanti saya review lagi kalau sudah dipasang decknya. Oh ya, ini buku-buku manualnya juga masih lengkap. Ini part listnya MK3. Ini BPKB-nya masih lama, tangan pertama. Di sini 78 tapi barangnya 80. Ini STNK-nya masih hidup. Tangan pertamanya Yosef. Ini KTP-nya orangnya yang punya. Ini atas namanya. Itu pembelian pertama kali. Rp461.000 kuitansi dari dealernya. Dealernya ini Sinar Mulia. 79 pembeliannya. Ini faktur aslinya. Ini barangnya sama dengan yang 80. Yang last edition untuk C70. Ini untuk buku-buku petunjuk manualnya. Buku manualnya Honda C70 MK3. Sudah ada cuknya. Sekian dulu, nanti kita review lagi yang sudah dipasang deck. Terima kasih.